Kerja sampingan online dari rumah bisa pakai HP dengan cara menghasilkan uang dari internet. Ada banyak sekali pekerjaan baru yang muncul karena perkembangan internet, mulai dari pekerjaan rumit seperti digital marketing sampai pekerjaan sederhana tanpa memerlukan keahlian khusus. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu situs microjob yang mana kita tidak perlu membutuhkan keahlian khusus untuk mengerjakan beberapa tugas-tugasnya. Dari tugas-tugas tersebut, kita nantinya akan bisa menghasilkan uang dari internet. Dan perlu diketahui buat teman-teman semuanya, situs microjob online itu tersedia di Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Sedangkan yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu salah satu situs microjob yang bertempat di luar Indonesia. Jadi nantinya, upah ataupun pendapatan yang akan kita dapatkan juga kurs dolar, bukan rupiah. Dan buat teman-teman semuanya yang belum tahu apa itu situs ataupun website microjob, website microjob adalah situs yang berisi tentang kumpulan tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan sederhana yang dikerjakan penggunanya untuk mendapatkan uang. Karena dari namanya ini microjobs, maka nanti pekerjaan-pekerjaannya disebut dengan microtask. Memang pekerjaan-pekerjaan sederhana tersebut terlihat remeh, tapi dari situs microjob, kalian juga bisa mendapatkan uang dengan mengerjakannya. Jadi lumayan buat pemasukan uang tambahan ataupun uang jajan. Cara yang akan kita gunakan pada video kali ini akan menggunakan website, yang mana websitenya itu cukup terpercaya karena ratingnya itu cukup bagus, yaitu 4,7, hampir bintang 5. Ini adalah persentase dari review keseluruhan user terhadap website ini. Total yang mereview itu sekitar ada 3.000-an orang, sedangkan 93% seluruh orang memberikan bintang 5 terhadap website ini. Yang artinya website ini cukup terpercaya dan kemungkinan scamnya itu amat sangat rendah, teman-teman. Ini adalah salah satu testimoni dari pengguna website ini. Pembayaran terjamin saat Anda memintanya menjadikan ini pemenang. Platform yang bagus dan banyak pilihan pembayaran buat kalian semuanya. Tanpa bertele-tele, kita langsung masuk ke website utamanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini, ada informasi menarik nih buat teman-teman semua, yaitu giveaway mingguan sebesar Rp500.000 untuk 5 orang pemenang setiap minggunya. Pertama, kalian wajib aktif terus di channel ini. Kedua, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang ketiga, like dan share setiap video terbaru di channel ini. Keempat, teman-teman semuanya wajib berkomentar positif. Buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai selesai karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu. Kalian bisa mendapatkan hingga Rp100.000 di setiap linknya. Setelah itu, dalam rangka menuju 100.000 subscriber, admin juga mau bagi-bagi hadiah senilai Rp2.000.000 kepada masing-masing 10 pemenang. Oleh karena itu, support terus channel ini agar tetap bisa produktif dan berbagi informasi menarik tentang aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang lainnya buat teman-teman semuanya. Langkah awal yang perlu kalian lakukan yaitu membuka browser Google kalian masing-masing. Setelah itu kalian bisa ketikkan di kolom pencarian di Google. Kalian bisa mengetikkan seperti tulisan yang saya ketikkan di sini. Websitenya bernama Neobucks. Tulisannya seperti ini. Kalian nanti bisa langsung tuliskan Neobucks ini di kolom pencarian Google kalian. Setelah itu kalian bisa langsung enter. Setelah kalian enter, di urutan paling atas yang bertuliskan Neobucks Make Money Online and Advertise Paid Ads, dari sini kalian bisa menghasilkan uang menggunakan website Neobucks ini. Untuk masuk ke websitenya, kalian bisa langsung klik yang bertuliskan Neobucks ini. Setelah itu kalian akan masuk ke landing page dari website Neobucks yang ada tulisan besar Neobucks dan di bawahnya ada slogan Earn Money Now by Utilizing Our Referral System ataupun Our Work System. Untuk melakukan pendaftaran ke website ini, di bagian kanan atas itu ada 3 tulisan. Yang pertama yaitu forum, register sama login. Oh ya, buat teman-teman semuanya, info menarik buat kalian semuanya bahwa di sini itu disediakan juga terkait forum diskusi buat para pekerja-pekerjanya. Jadi kalau seandainya kalian nanti tertarik, kalian bisa langsung gabung di forum Indonesianya. Gambaran forumnya seperti ini. Jadi seluruh user yang ada di sini itu user-user Indonesia. Buat teman-teman yang kesusahan ataupun mencari informasi-informasi terbaru, kalian nanti bisa bergabung dan bisa langsung masuk ke diskusi forumnya masing-masing. Untuk melakukan pendaftaran, kalian bisa langsung klik tombol register di bagian tengah yang berwarna biru di sini. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Di sini ada form pendaftaran yang harus kita lengkapi. Ada beberapa kolom yang harus kita
kita lengkapi, yaitu username, password, password confirmation, email, dan juga tahun lahir kita masing-masing. Setelah itu di bagian akhir ada verifikasi CAPTCHA dengan menggunakan kode khusus. Setelah kalian masukkan data dan melengkapi beberapa kolom yang tersedia di sini, kalian bisa langsung klik continue. Tapi ada info menarik buat teman-teman semuanya, untuk mengatasi kesamaan nama username, karena peminat untuk masuk ke website ini atau bekerja dari website ini itu cukup banyak, kalian bisa menambahkan angka ataupun simbol di belakang username yang kalian buat. Setelah itu, kalian bisa langsung klik continue di bagian kanan bawah. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke email verifikasi. Jadi, mereka telah mengirimkan link verifikasi ke email kalian masing-masing. Link verifikasinya dikirimkan ke email yang kalian gunakan untuk melakukan pendaftaran tadi. Kalian bisa langsung cek email kalian masing-masing. Oke, teman-teman. Pesannya seperti ini. Jadi, di pesan mereka atau verifikasi mereka telah memberikan kode khusus. Setelah itu kalian bisa copy kode yang tertera di email kalian untuk dimasukkan ke kolom Neobox tadi. Setelah kalian copy, kalian bisa pastekan di validation code di sini. Setelah itu kalian masukkan verifikasi kode dan kalian bisa langsung klik finish registration. Setelah itu kalian akan mendapatkan notifikasi seperti ini: congratulations, selamat, you are now a member of Neobox. Kalian resmi menjadi member ataupun anggota dari Neobox. Setelah itu kalian bisa langsung klik tombol login di bagian kanan bawah. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman login dari website Neobox ini. Kalian bisa masukkan username kalian yang sudah kalian buat tadi, dan kalian bisa masukkan password yang sudah kalian buat tadi. Setelah sudah kalian masukkan, untuk secondary password kalian bisa kosongi, dan kalian bisa langsung klik send di sini. Setelah kalian login, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa cara yang bisa kalian gunakan untuk menghasilkan uang dari Neobox ini, teman-teman. Untuk cara yang pertama yang bisa kalian gunakan dalam menghasilkan uang dari Neobox ini, yaitu dengan mengklik iklan. Cara ini paling dasar untuk menghasilkan uang dengan Neobox. Kalian bisa mendapatkan beberapa uang recehan dengan menggunakan cara ini. Dengan ngeklik iklan, kalian bisa mendapatkan rata-rata kurang lebih sekitar 0,001 dolar. Jadi tergantung seberapa banyak iklan yang kalian klik dari website Neobox ini. Cara yang kedua yang bisa kalian gunakan dalam menghasilkan uang dari website Neobox ini, yaitu dengan mengisi survei atau berpartisipasi dalam survei-survei yang telah disediakan di website Neobox. Jadi pihak Neobox ini telah bekerja sama dengan beberapa website survei ataupun website yang menggunakan layanan, yang mana website Neobox ini adalah pihak ketiga dari para penyedia layanan-layanan tersebut. Dari survei-survei yang telah diberikan oleh Neobox itu bermanfaat banget buat orang-orang ataupun website-website yang mempunyai layanan-layanan khusus untuk meningkatkan layanan mereka. Dari fitur survei, kalian bisa mendapatkan dolar yang cukup variatif, mulai dari 1,72 dolar, 0,74 dolar, dan 0,64 dolar. Pendapatan yang akan kalian dapatkan dari survei ini amat sangat beragam. Jadi bergantung sekali berdasarkan jumlah survei yang kalian selesaikan dari survei-survei yang telah disediakan oleh Neobox. Untuk yang ketiga, ada fitur yang bernama offer. Jadi di penawaran di sini ada banyak sekali cara atau fitur-fitur yang bisa kalian manfaatkan untuk menghasilkan dolar juga dari website Neobox ini. Untuk fitur offer ini ada banyak sekali cara, mulai dari sign up atau melakukan pendaftaran dengan user baru, ataupun hanya dengan install aplikasi. Terkait pendapatan yang akan kalian dapatkan itu juga cukup beragam. Mulai dari 1.266 sen, 93 sen, 81 sen, dan 42 sen. Fitur ini juga amat sangat tergantung seberapa banyak tugas yang kalian selesaikan. Semakin banyak tugas yang kalian selesaikan, maka juga semakin banyak pendapatan yang kalian dapatkan. Fitur yang keempat yaitu fitur koin. Fitur koin ini tergolong cukup baru buat teman-teman semuanya. Jadi Neobox beberapa bulan yang lalu telah meluncurkan fitur koin ini. Untuk fitur koin ini, kalian harus menyelesaikan beberapa pekerjaan sederhana, salah satunya yaitu menyelesaikan survei seperti di fitur sebelumnya. Tapi untuk di sini itu lebih variatif, surveinya tidak melulu tentang bahasa Inggris, melainkan biasanya menyesuaikan dari para penggunanya. Jadi kalau kita dari Indonesia, maka survei-surveinya juga berbentuk berbahasa Indonesia. Tapi di fitur survei ini, kalian tidak akan langsung mendapatkan dolar, melainkan kalian harus mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Dari koin yang kalian kumpulkan, nantinya kalian bisa menukarkan koin-koin kalian itu menjadi dolar. Fitur yang terakhir yaitu bermain game. Jadi siapa sangka bermain game itu bisa menghasilkan recehan ataupun dolar. Namun pada fitur ini ada beberapa aturan dan juga batasan yang perlu kalian ketahui. Ada 7 aturan dan batasan yang harus kalian ketahui.
sendiri. Yang pertama, waktu bermain minimal harus 2 menit. Kalian harus menyelesaikan 100 sesi setiap 24 jam. Setelah itu, untuk mendapatkan kredit atau pendapatan lebih tinggi, kalian harus menyelesaikan permainan dengan bagus dan tidak sering kalah. Setelah itu, kalau seandainya kalian berminat, kalian bisa langsung klik main sekarang yang ada di bagian atas. Setelah itu, yang terakhir, kalau seandainya kredit ataupun koin yang sudah kalian kumpulkan itu sudah cukup banyak, nantinya bisa langsung akan dikirim melalui saldo Neobucks kalian masing-masing. Di sini saya akan mencontohkan mengerjakan salah satu tugas, yaitu mengklik iklan di fitur pertama. Buat kalian semua, nantinya bisa memilih dari seluruh iklan yang telah disediakan di sini. Kalian gak usah khawatir iklan-iklannya itu akan habis dalam waktu yang cepat, karena iklan-iklan seperti ini itu akan selalu diperbarui setiap harinya oleh pihak Neobucks. Kalian bisa langsung klik salah satu iklan yang ada di sini. Setelah itu kalian akan diarahkan ke website lain untuk melihat website lain ataupun melihat iklan. Tidak sampai 1 menit, kurang lebih sekitar 5 sampai maksimal 10 detik, kalian akan mendapatkan notifikasi seperti ini: advertisement validated, 0,001 were credited into your account. Jadi saya sudah bisa mendapatkan 0,001 dalam waktu kurang lebih sekitar 5 detik. Ini adalah bukti pendapatan saya karena saya baru menyelesaikan satu klik. Jadi di sini tulisannya 1 dan di sini tulisannya 0,10. Jadi semakin banyak iklan yang kalian lihat nantinya, maka statistik kalian nantinya juga akan semakin tinggi atau semakin bagus. Untuk melakukan penarikan dari website Neobucks ini, kalian bisa kembali ke beranda. Tampilannya seperti ini. Setelah itu di bagian setting di sini ada menu personal seperti ini. Kalian bisa langsung klik personal di sini. Setelah itu untuk personal data di sini kalian bisa lengkapi. Di sini ada beberapa kolom: Netler, Skrill, RTM, tipe-tipe profile sama cryptocurrency. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian bisa melakukan penarikan dari beberapa metode pembayaran yang telah disediakan oleh Neobucks. Ada Netler, ada Skrill, ada RTM, ada Tilpati Profile ataupun bank transfer. Jadi sebenarnya dari pendapatan yang kita dapatkan di Neobucks ini juga bisa langsung kita transfer ke bank lokal yang ada di Indonesia. Tapi kalau saran saya, mendingan kalian menggunakan Skrill atau RTM ataupun PayPal, karena terkait minimal penarikannya itu cukup rendah. Kalau seandainya kalian langsung melakukan penarikan ke Bank Indonesia, itu minimal penarikannya cukup tinggi sekali, yaitu $50. Jadi daripada kita menunggu lama untuk melakukan penarikan, mendingan kalian bisa menggunakan beberapa yang telah disediakan di sini, tiga paling atas di sini, entah itu Netler, Skrill ataupun RTM. Karena dari tiga metode pembayaran yang telah disediakan di sini, itu penarikannya cukup rendah, jadi nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Dengan mendapatkan 2-3 dolar, kalian sudah bisa melakukan penarikan ke metode pembayaran yang telah kalian pilih. Kalau seandainya kalian mau menggunakan PayPal, minimal metode pembayarannya juga cukup tinggi, yaitu $5. Jadi kalian harus mengumpulkan dulu $5, baru kalian bisa melakukan penarikan dari website Neobucks ini. Saya rasa cukup pada video kali ini dan sharing kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan penting untuk diketahui, tidak ada cara yang instan untuk menghasilkan uang dari internet. Meskipun Neobucks ini caranya cukup cepat dan efektif, tapi kalau seandainya untuk dijadikan penghasilan utama, menurut saya kalian harus pikir-pikir dulu. Karena memang salah satu kelemahan dari website Neobucks ini, terkait pendapatannya itu cukup rendah, yaitu $0,001. Tapi kalau seandainya dibuat hanya untuk selingan atau mengisi waktu luang, untuk mendapatkan uang jajan ataupun uang tambahan, Neobucks bisa dijadikan salah satu website yang cukup terpercaya. Karena terkait reviewnya juga cukup bagus, umur dari website ini itu nggak main-main teman-teman. Jadi Neobucks itu sudah berdiri kurang lebih sekitar 15 tahun. Jadi kalian bisa menjadikan referensi utama untuk menghasilkan recehan ataupun uang jajan tambahan. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah ngikutin video Kerah Kuning mulai dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.